Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube channel aku. Oke, jadi di video kali ini aku mau review masker organik dari Daisy. Nah, jadi masker Daisy ini tuh ada beberapa varian ya. Kalian bisa lihat variannya di sini. Nah, jadi di sini tuh aku pakai varian yang strawberry. Ini tuh kemasannya 20 gram dan travel size juga, alias bisa dibawa kemana-mana, oke? Okay? Nah, jadi masker dari Daisy Strawberry ini tuh mengandung banyak vitamin C dan menangkal radikal bebas. Melindungi wajah dari sinar matahari langsung. Jadi di bagian belakangnya itu ada step-step untuk cara penggunaan maskernya. Nah, jadi sekarang kita siapkan mangkok masker dan sendoknya kayak gini. Oke, di sini aku mau tuang maskernya ke dalam mangkok. Maskernya itu kayak bedak, kayak gini, dan ada aroma strawberry-nya. Di sini aku pakai sendok yang ini. Pakai satu sendok aja. Nah, setelah itu kalian tambahkan air. Kalian bisa tambahkan air mawar atau madu, susu. Nah, jadi di sini tuh aku nggak punya, jadi aku pakai air mineral aja yang mateng ya. Nah, di sini aku pakai segini dulu. Lalu kalian aduk. Ini tuh nggak boleh keenceran dan juga nggak boleh kekentalan ya. Jadi ini tuh harus kayak ngebentuk pasta gitu loh. Nah, jadi setelah seperti ini cukup. Lalu kalian aplikasikan ke wajah ya. Jadi terlebih dahulu kalian harus cuci muka dahulu ya. Jadi ini tuh aku udah cuci muka. Sekarang kita aplikasiin maskernya ke wajah menggunakan kuas seperti ini. Nah, jadi setelah rata seperti ini, kalian diamkan selama 10-15 menit sampai kering ya. Nah, jadi saat sudah kering, kalian bisa bilas dengan air biasa aja atau air keran.
Oke, kita tunggu. Nah, oke guys, jadi ini tuh aku udah dibilas pakai air bersih aja. Nah, jadi ini tuh lembut, lembut, mungkin agak apa sih? Pas diaplikasiinnya itu ada kayak scrub-scrub gitu loh. Jadi menurutku ini tuh jadi nggak selembut itu gitu loh. Jadi kelebihannya dari masker Daisy ini tuh sesudah dibilas kulit terasa lebih lembut, nah, dan agak kenyal, jadi nggak terlalu kenyal loh, jadi agak kenyal gitu. Nah, jadi kelebihannya itu kayak menutup bagian noda hitam dan memutihkan ya, ada perbedaan mungkin bisa kalian lihat. Nah, jadi untuk kekurangannya dari masker Daisy ini tuh kurang wangi, maskernya itu teksturnya nggak selembut itu, jadi aku pas aplikasiin kurang rileks gitu, kurang nyaman. Nah, dan yang ketiga itu pas dibilas tuh ada agak panas gitu loh. Nah, jadi itu kan sesuai jenis kulit kalian ya. Mungkin segitu aja dulu ya videonya. Dan mohon maaf jika ada salah dalam bicara. Dan selalu dukung dan support terus channel aku dengan like, comment, share, and subscribe ya. Dan nyalain lonceng notifikasinya biar berlangganan gratis di YouTube channel aku. Oke, bye-bye. See you on my next video.